Halo guys, kembali lagi channel saya, Vinggi Sanada. Sekarang saya akan memainkan game baru ya. Ini baru Halo guys, rilis kembali lagi channel saya, Vinggi kemarin teman-teman Sanada. ya. Apa namanya? Main Lusa sih. Main Lusa baru rilis Ronin ya, tanggal 22 kemarin guys, Rise of the Ronin. Jadi game ini apa namanya? Game-game samurai ya. Jadi mengambil tema setting time-nya itu zaman-zaman samurai di Jepang yang lama ya guys ya, zaman-zaman Jepang samurai gitu, tapi ada orang bule juga ya, ada kayak Portugis dan lain-lain. Jadi kalau kalian tahu film Shogun yang sekarang lagi kejar tayang setiap minggu ya, setiap minggu ada satu episode Shogun yang diperanin oleh Hiroyuki Sanada ya, itu kalian bisa nontonnya di Disney Plus. Kalau saya nontonnya di Disney Plus itu kan mirip kayak gini guys, jadi ada orang bulenya, ada yang mau jajah ya, zaman-zaman samurai gitu. Nah, ini kita lihat dari sisi Roninnya guys, Rise of the Ronin, jadi dari sudut pandang Roninnya ya. Ya, ini game ini sebenarnya salah satu game yang saya tunggu-tunggu sih. Selain yang pasti yang paling saya tunggu adalah ini ya guys, Silent Hill 2 remake ya. Katanya Mei, bocorannya Mei mau rilis. Lalu juga Shadow of the Erdtree, DLC-nya Elden Ring itu juga saya nungguin banget ya, Juni, tapi masih lama ding. Oke, tanggal 22 kemarin sebenarnya ada dua game yang rilis bersamaan ya. Jadi satu ini Rise of the Ronin dan yang kedua Dragon Dogma 2 guys. Dragon Dogma 2 ini saya juga udah hands-on juga. Insya Allah nanti malam akan saya review ya. Banyak teman-teman yang tanya gimana Ronin Om. Katanya kan banyak info yang katanya gamenya kurang dari segi grafik ya, grafisnya kurang. Oke, saya nggak bisa jawab ya sebelum saya review langsung. Jadi ini sekarang akan saya review Rise of the Ronin ini. Seperti apa game ini guys? Sebagus apa gamenya? Dan kelebihannya gimana, kekurangannya gimana ya? Jadi oke, thank you teman-teman yang selalu ngikutin channel saya, Vinggi Sanada. Terima kasih yang udah nonton video saya, baik secara live maupun enggak ya. Thank you banget. Yang udah subscribe, thank you banget. Yang udah nge-like juga, thank you banget. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita gaskan. Ini kebetulan saya coba difficulty-nya Twilight ya. Oke, new game. Ini ada tiga difficulty di sini ya. Biasanya tim ninja ini kan tim ninja ya, jadi agak mirip mirip Nioh ya. Banyak sih di sini berbagai macam yang saya rasa berbagai macam game yang mirip-mirip sama Ronin ya, seperti Ghost of Tsushima, Sekiro, Nioh, itu ada mirip-miripnya guys, seperti itu ya, Tenchu dan lain-lain. Dan biasanya sih kalau tim ninja nggak kasih difficulty ya, baru kali ini dikasih difficulty, ada tiga pilihan, Dawn, Dusk, sama Twilight. Yang pasti kalau yang saya mainkan pasti yang terakhir guys. Ngeri-ngeri sedap ya. Twilight ya, for those who are confident. Waduh, percaya diri sama skillnya nih. Oke, kita coba sesusah apa ya, Rise of the Ronin dengan difficulty Twilight ya, di part ke-1 ini ya teman-teman ya. Oke, habis ini akan saya share dulu guys. Dan nanti karena ini, oh iya, buat teman-teman yang beragama muslim ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya juga lagi puasa guys, alhamdulillah. Jadi nanti ini akan saya mute teman-teman ya, jadi audionya akan saya mute. Kecuali kalau teman-teman ada yang ngechat ya, pasti akan saya sapa ya, pasti akan saya on-kan lagi mic-nya untuk menyapa teman-teman, dan akan saya mute lagi dan lanjutkan fokus ke gameplay-nya ya. Oke, bentar guys. Ini siapa yang udah hadir nih? Ada dua orang nih. Bentar, saya akan info dulu.
Oke okay guys, ini tadi ada oke okay, langsung ya new game. Ini gue pakai ray tracing on ya di PS5. Apa itu kalau layarnya itu gue lupa VRR ya atau VVR gue lupa. Jadi harusnya nge-push ya FPS dan grafisnya, tapi kita lihat aja sebagus apa Rise of the Ronin yang banyak teman-teman yang bilang katanya grafisnya kurang. Yang paling parah katanya kayak kayak PS2 guys. Aduh, nggak mungkin lah ya PS2 mah jauh lah. Kalau PS4 oke okay lah, tapi kalau jangankan PS2, PS3 pun masih bagus inilah. Oke, Twilight ya. Kudus buat Forbidden ini tadi gua akan pakai ini. Tapi before that gua akan share dulu guys, bentar ya. Gua share ke Facebook dulu. Yuk kita gaskan nih guys. Oke, langsung kita gaskan ya. Alright, let's go. Check it out guys, story-nya nih. Oke. Oke, story-nya guys, check it out. 戦乱の世を統一した徳川家康が幕府を開いて300年。Tokugawa bukannya itu ya si Hiroyuki sana ada Tokugawa. Mirip nama. Shikashi. その太平の陰で戦乱は続いていた。諸国の大名は幕府に厳しく監視され、重い火薬に苦しんでいた。謀反の火種は日本の各地にくすぶっていたのである。黒須藩では、来るべき幕府との戦いに備え、山間の村で武器を密造していた。だが。その計画は幕府の手で闇から闇へと葬られた。Halo teman-teman ya, selamat siang ya. Siapa ini yang hadir nih? Gua lagi nge-review Rise of the Ronin guys. Waduh, lihat tuh. Waduh, ini lakonnya ini kayaknya si Ronin. Kurosu Han では別の武器も作っている。特殊な兵士、隠し刀である。隠し刀は剣術、忍術にかけ、決まった名を持たず、どのような場にも潜入できる。アサシンね。Okay, so far so good ya, cinematic ね。隠し刀は研ぎ師と呼ばれる師範に。二人一組で育てられ。レッドウィンス。二人がそれぞれ動けば自在に撹乱し、一
Together Unstoppable ya. Iya, ini udah terikat tebar guys. Ya ini lakonnya ya, tokoh protagonisnya. Tapi kebar dia. Wih. Nah ini yang kayak kita jadi yang ini. Satunya kayak okay, langsung guys. Jadi ini langsung bisa di create ya, ditambah-tambahin gitu. Kayak Nioh gitu ya teman-teman ya. Dirubah apa gak usah ya? Bentar. Please. Kita cek dulu deh. Jadi cewek ini ya. Ini di rating the queen. No. Please. Eyebrow, eyes, nose, feet, dan rambut. Ya. Yeah. Style. Nomor 5. Ini gundul anjir. Ini gondrong. Wah ini jelek kali. Kalau nggak usah dirubah guys, nggak gua rubah ya. Bagus yang aslinya ya. Walaupun kita bisa bikin create karakter sendiri sih, tapi ini bakal memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini juga keren. Nggak seperti aslinya aja ya. Mungkin warna kalau lihat sih 30, 25, 16. Nah ini ada bro Sola ya, selamat sore om, masih siang. Halo, mat siang ya bro. Ya nanti bakal gue berusaha. Aduh ini gimana ya, dilema bro ya. Di satu sisi pingin nge-review, di sisi kedua masih belum buka ya. Jadi aduh, terutama buat teman-teman yang beragama muslim. Jadi harus menahan beneran nih. Tadi gue udah ngomong N-word satu kata tuh. Oh man. Thank you bro Sola udah hadir. Enaknya dirubah-rubah toh, bikin jadi kayak Sekiro. Ya mau sih, tapi lu bisa gak bro? Lu tahu gak contekannya? Kayak Sekiro, gue tinggal niru biar cepet gitu bro, biar gak buang waktu gitu. Ya gue mau sih, tapi susah balik. Itu pasti ada caranya ya. Hafalannya pasti ada tuh. Enaknya diubah yang kayak gimana ya? Putih, rambut putih. White. Ini 30, 25, 16. Model rambut aja dikuncir. Nah, gua lihat lagi nih. Mana tadi ya? Style ya. Banyak bro, bingung. Sekiro. Bentar, lupa-lupa ingat gua. Yang mana bro? Belum tentu ada juga sih. Custom tuh. Kalau saya bikin karakter paling modif rambutnya jenggot aja, wajah tetap asli ya. Bro, oh iya sih, tapi lu belum main ini ya bro. Bentar. Belum tentu ada juga sih yang persis kayak Sekiro. Kecuali custom ya. Kayak gini ya bro. Ini mirip Sekiro udahannya. Ntar gue liat lagi. Nah, paling itu yang mirip. Kan bawaannya ini ya. Coba deh 29.
rambutnya diwarnain gak ya? Saya kira hitamnya, tapi ini juga keren kuning. Putih juga keren, kayak Yuko film silat tuh, Yuko Bibi. Kita lihat bro, katanya banyak yang ngomong grafisnya kurang ya. Kita lihat nih, gua pakai ray tracing nih. Satu karakter yang cewek itu ya, lo bisa ganti tuh di sebelah sononya, bisa tuh. Jadi nggak harus saya biru hitam sih. Bro, kasih warna nggak enaknya? Gitu, Bung. Oke. Ya udah biar gini ya. Facial hair. Color hair tips, no. Body make. Eyeliner. Ah, nggak usah lah. Body. Itu ada dua karakter ini ya, kembarannya ini. Tuh. Kan twin dia. Bisa. Jadi ini bisa ganti dua macam loh. Maksudnya bisa pilih yang ini atau yang satunya ini, yang kayak cewek. Ini kayak cewek ya, kembarannya cowok-cewek ya. Voice. Dengar ini gimana? Play kotak. Kotak. Light. Play di Riga. Mild show. Mild show. Mild show. Mild show. Mild show. Mild show. Seperti tadi nol kan? Oh. マイルドしよう。マイルドしよう。 Oh, ini lebih keren. しくじるなよ。マイルドしよう。しくじるなよ。マイルドしよう。しくじるなよ。 Oke, ini aja deh. Save load saya, pilih save. Oh, ini save karakternya ya kan? Gak usah deh. Gas. No. Confirm nih. Finalized. Oke, okay, final. Ini sudah selesai. Oke. Okay. Loh, kok bisa dua ya? Sudahnya suruh. Wih, keren. Ini cewek beneran tuh. Kembar cowok cewek berarti. Halo, Om Tommy. Maciang, Om. Terima kasih, Om. Udah hadir ya. Yuk kita review Rise of the Ronin nih dengan Twilight nih, Om. Wih, ceweknya cakep juga nih. A face. Gerak bong bagus gini loh bro, soalnya Om Tommy ya. Katanya grafiknya jelek loh ya. You kidding me? Ntar gua lihat kalau waktu main, guys. Ya. Hairstyle. 7D. Cakep sih ya, ceweknya gak usah dirubah kayak. Cocoknya dia ini sih. Sekiru juga. Ada poninya gitu. Musiknya kayak neon. Wah, ini juga keren nih. Iya, yeah, ini keren nih. Kayak silat-silat Mandarin nih rambutnya. Ada itu ya di belakangnya itu keren. Mantap POP ini ya, Pak. Oshin. Halo, macam teman-teman ya. Terima kasih yang udah hadir. Gua lagi nge-review game
Rise of the Ronin guys, Medusa ya baru rilis. Wah, Jepang banget. Ya kayaknya sih gua ganti ini deh. Keren. Tadi kan pertama ada poninya. Ya. Nah, gua ganti yang tadi dah. Yang cowok diganti, cewek juga diganti. Nice. Jari hitam deh sama suara-suara. Mairu to shio. Oh, ini lebih besar nih suaranya. Shikujiru no yo. Ware da wa futari de itzui. Mairu to shio. Ware da wa futari de itzui. Sore wo wasureru na. Gitu aja lah dewasa udah. Mairu to shio. Shikujiru no yo. Oke. Dan. Yes. Oke okay, guys. Setting up your heavy sword, switch polish or blade, oh blade ya, ini senjata nih, killer, breaker, oh ininya, kelasnya, sharper, apa ini, bentar gua baca semua, bentar guys, one, satu-satu nih, aduh wey, oke, okay, ini killer yang keren, ini kan tadi orang tuanya kan yang dibantai. Ini jutsu. Oke. Okay. Ini karismatik ya. Iya kayak neon. Bentar guys. Firearm, pistol nih. Gua antara killer sama ninjutsu ya, ini juga keren nih. Ninja jadi, lebih ke ninja, tapi gua bukan ninja sih. Nah, gua pilih killer guys. Yap, killer. Check it out guys. Nice. Keren. Kembar paling keren. Oh, suruh pilih kiri atau kanan berarti. Tuh kan, select karakter. Ini cewek. Ya gua pilih cowok lah. Sekiro style. Oke. Okay. Jadi ada pilihan guys, cewek, cowok. Cowok dah, let's go. Namanya siapa sih ini tokonya? Head to the blacksmith location. Follow me. Nah, ini guys. Udah habisnya nih. Oh, belum punya pedang. Kayak, tak buat apaan ya? Oh, equipment. Levelnya masih belum punya pedang. Gimana bro, Sola, Tommy, grafisnya nih? Gue pikir bagus-bagus aja ya. Ini gue pakai ray tracing.
langsung ikutin. Tadi ternyata apaan ya? Latihan dulu nih. Choose your weapon. Ini kan. Katana. Air sword. Ini apa nih? Odachi. Iya persis kayak Nioh nih. Yang jelas meningkat lah dibanding Nioh. Bolong. Cuma gak sesemut grafis Ghost of Tsushima. Iya benar-benar. Benar bro. Setuju sih. Tapi gue pengen tanya lo nih. Ada yang ngomong grafisnya kayak PS2, PS3 gimana bro? Katana lah. Gue samurai. Gue gak boleh. Nomor cek. Kotak, advanced stack, apa itu L sama kotak, dari, terus gua suruh mukut, dua weapon nih, ya. Choose your weapon, nah ini ada Om Randy nih, sore Om Inki dan Om semua, halo Om Randy. Siang sih Om, masih jam 3 nih Om Randy. Terima kasih udah hadir ya Om ya. Ini gue lagi review Rise of the Ronin Om. Insya Allah ntar habis buka gue review di Dragon Dogma ya. Cuma yang sekarang ini kayaknya nanti bakal gue matiin mic-nya Om ya. Kecuali kalau teman-teman lagi ngechat, kayak Om Randy ngechat pasti saya bacain ya. Ini lumayan susah nih dan lagi puasa harus sabar banget nih Om Randy. Ya nggak separah itu juga mungkin itu kapan dia ya. Kecewaan karena belum beli bro. Karena belum bisa beli bro. Bearsword. Udah sih juga penting sih dari jarak belakang ya. Ah gue bingung nih Bro Sola nih, Om Randy juga, Om Tommy. Bantu pilihin jata nih, pakai Bear Sword atau Dachi ya. Kayaknya Bear Sword ya, dua weapon mana. Pole arm nggak mungkin lah gue pakai pole arm. Sementara ini sih, oh Dachi terlalu panjang ya. Coba sih. Nah, keren. R1, oh, switch primary ya. Nah, ini primary. Dua, keren. Coba apa samurai dulu guys. Okay. Oh, sudah langsung. Bentar, gue mau latihan dulu. Oke. Okay. Keren nih. Mantap, bisa loncat jam memetek juga dia. Nice. Gua gak sabar fight kan. Keren. Kecana. Foot Bear Sword Room keren. Ya, Om Randy. Sama nih, gua juga suka Bear Sword ini. Ntar gue pakai main weaponnya, gue pakai yang ini Om. Ini perlu gue explore gak sih? Lari gue gak tahu pakai apa. Langsung aja ya. Stop. Emono wa soitsu de ii nda na. Hai. Turn your head, choose another, turn another bitch. Ini apa ya? Another blade sharpening origin, kalau salah. Yosh, terima kasih ya Om Randy, Bro Sola, Om Tommy yang udah hadir. Siapa lagi nih? Meciang teman-teman. Ini ada foto ininya enggak sih? Mulai guys. Skill-skillnya ini keren-keren nih. Di parry gitu ya. Iya ada foto-foto.
Nah, ini ada Om Riki. Siang Om, halo. Siang juga Om Riki. Terima kasih Om Riki udah hadir ya. Di Gadang hujan nggak Om? Di sini deras banget. Barusan reda, sekarang gerimis maksudnya. Lagi review Rise of the Ronin nih Om Riki. Oke, R1, R2. Udah masuk ini. Oh, keren. Pakai lagi. Cepet kalau begitu. Sedikit. Yes. Habis ngekill langsung masukin tuh, keren. Beres. Oh iya, mudah Om. Sama berarti roto ya. Belum. L1 sama oke, dodge ya. Dodge nya apa? Oke, block. Gua gak mau block. Nah. Nah, gua. Oke, keren. Gua milih toilet by the way guys, jadi ya gak gampang ya. Kok gak kena ya bacok atas? Kena. Ini musuh ya? Iya ding, musuh. Oke, press itu lalu pergi. Oke, minumnya ya. Otomatis dia langsung pencet. Pakai NPC kayaknya. Yang mana Om Tommy? Ini kayak tutorial gitu pertamanya Om. Head to the Smith dulu location. Ini ada ayam. Masukin dulu deh. Nice. Lari, gua gak tau lari pakai apa. Kok pas so good sih, grafisnya bagus sih kan. Saya bilang kayak kayak tujuan. Wah, senang. Yo. Full air one. Oh gitu ya, Mat. Sesuai. Oh, kata naras itu. Teman-teman, videonya lanjai atau burik nih? Pokoknya jalan dulu tadi NPC-nya, ternyata musuhnya. Oh, tadi yang saya kalahin ya Om ya? Yang di belakang tadi ya? Iya, saya pikir tadi juga NPC, ternyata musuh. Bentar, gua mau masuk sini. Semoga videonya aman ya Bro Sola ya, Om Randy. Scroll lah, itu scrollnya itu dua kali kalau dia scroll. Bagus kok ya grafisnya. Lanjai sih Om. Oke, terima kasih Om Randy infonya. Oke, aman, gas. Sprint, hold, and release. Kalau nggak di battle, dia aman. Kalau battle, dia bakal... Right.
bakal ini ya, habisin stamina ya. Nice. Aman, lancar. Thank you, Bro Sola. That's great. Resume. Equipment. Head to the gates duplication. Wah, bos, guys. Kayaknya sih bos ya tempatnya. Kayaknya sih. Kayaknya bos nih. Ingat Ghost of Tsushima nih ya. Nah, ini ada Om Marta nih. Hadir, Om. Sambil ngasuh anak-anak. Halo, halo. Om Marta, Meciang. Terima kasih udah hadir, Om. Ya, ngegaskan Rise of the Ronin. So far, bagus sih, Om Marta. Tuh kan. Bos kan. Oh, yang karakter nenek tua itu. Bladesmith. Yang di pertama tadi, guys. Yo. Oh, latihan nama ini ya. Oh, itu parry-nya dia, segitiga. Ya udah, but please. Oh, oh, bo, okay. Tiga kali berarti. Oh, bisa ngasih obat ya? Oh, nggak sih, itu bangunin seperti biasa kayak di Nioh. Ntar gua baca. Bentar guys, habis ini gua langsung ya. Bentar, habis ini gua baca aja teman-teman. Obat nih. Ya tetap parry penting di sini ya. Oh, hell one nama atas gua banyak banget aturannya. Ini gimana sih? Switch control. Oh, gue bisa jadi dua orang. Keren. Gue baru sadar gitu. Jauh.
来たか。もうダグリー。Gurunya tuh. Oke, cari dot dulu nih guys. Dikasih misi baru nih. Ima, Amerika no kurofune ga Yokohama uki ni ikari o oroshiteiru. Sono kurofune ni shinobikomi. Gue kalau nggak baca story-nya nggak bakal ngerti ini ya. Soshite, suki araba peru ni naru mono o korose. Yoi na. Oke, okay. Gua mau tanya nih, understood atau what secret message? Sore de koso kakushi katana da. Warera wa itsuka kitaru beki Cross Han to Tokugawa me no ikusa no tame ni sonzai suru. Kore wa hanmei. Oke, perintah. Shippai wa yurusaren. Gagal bukan pilihan. Kuro fune to mukau kakugo wa yoi ka? よし、心して取り掛かれ。さあ、行け。よし。Oke, gue baca tadi dari Om Arta ya. Om Sola, beli Om Sola. Siang Ronin, malam Dragon Dogma. Iya, Bro Sola. Gak jadi mute mic. nanti Om Arta ya. Lihat kondisi Om. Ini masih belum susah nih Om. Nonton aja dulu Marta, kalau beli mungkin Dragon Dogma. Dogma bisa multiplayer katanya ya. Apa Ronin? Katanya bisa semua kayaknya Marta. Ronin juga bisa tuh, 3 orang kayaknya. Wah, Black Sheep nih, kayak cerita Shogun nih guys. Ya, apa film series Shogun deh. Kan ada tuh. Ini kembar keren. Kedua lagi nih. Gelap. Wah, pasti ada bos kan. Oh, select character. Jadi kita bisa gonta-ganti, guys. Tapi gua biasa suka yang cowok. Mairo. Bukan Black Sheep ya, bener ya. Dibilang ini ceritanya kayak Shogun nih, Black Sheep punyanya itu. Om Pin nggak main Alone in the Dark, Om, baru juga itu kurang bagus. Om Marta nilainya juga cuma 6, jelek Om, gagal Om. Alone in the Dark-nya nggak sama kayak dulu zaman PS1 ya. Dulu saya udah main tamat Om 2 disc itu, dulu Edward Kenby kalau nggak salah namanya, itu gua udah tamat sih, bagus sih. Kalau yang ini Alone in the Dark-nya jelek. Tokoh protagonisnya cakep, dibikin gendut gitu, dibikin aneh gitu, dan jelek Om. Pokoknya intinya kurang recommended lah, nilainya juga turun drastis. Makanya nggak gua sikat Om. Kali ini kan setidaknya Dogma 8 ya, Ronin 7. Resume mission. Caranya gua ada kesana. Loh. Bisa lah. Ya, ini ceritanya misinya persis kayak di setting masanya kayak di Shogun guys. Ini bisa dapat. Okay. Ada musuh tuh gua teman-teman. Oh, ada ikan ya. Mati. Wih. Belakang dulu aja. Ini gimana nih? Cara ngikat. Bareng ya. Waduh, gagal ya saya. Ya Om. Gagal Om.
Yang paling kecewa sih karakter lakonnya itu, Arta protagonisnya itu, kalau Alone in the Dark zaman PS1 kan katakanlah ganteng gitu loh, sekarang dibikin jelek gitu. Jadi udah gak cocok gitu, udah beda banget. Ibaratnya Silent Hill ya, lalu gamesnya dirubah total jadi ya, aduh orang jadi gimana ya. Kayak Dante karakternya udah melekat di DMC kayak gitu, dirubah kan aneh gitu. Dan gak terlalu horor juga sih Marta. Bagus PS1, masterpiece sih. So far so good guys. Jadi buat teman-teman yang bilang katanya grafisnya kayak PS2 itu benar-benar sangat amat berlebihan ya. Nah, game-nya ini bagus loh, beneran. Gua main di TV saya di 4K 55 inch ya, pakai Sony. Itu bagus gitu, walaupun bukan OLED TV ya, masih 4K, tapi dia bagus banget gitu. Nggak kotak-kotak yang kata teman-teman, kotak-kotak kayak atasnya itu game PS2, PS3 kebangetan sih. Lebay, lebay pol. Bagus ini. Bener kata Om Sholat tadi ngomong, lebih lebih bagus dari Wolong sama Nioh nih. Bisa nyelam juga ya Om? Iya Om Randy. Buat cari ikan Om. Keren, so far so good ya. Oke. Leader. Bring it on. Don't move. Nyalai guys, nyalai put on. Keren, keren. Ayo, bukan. Tidak bisa sih. Ini gue bantuin. Ya kuncinya sih tetap parry ya, tetap sangat sangat penting di sini parry. Baru masuk gitu loh. Kalau parry-nya ini baru dia bisa masuk serangannya. Nah, dulu nih guys, ini ada highway point. Keren Om Randy, wajib nih Om. Apalagi Om kan suka Lords of the Fallen ya. Sikat nih Om Randy. Bagus, dan kalau mau greget, ya kasih Twilight lah. So far belum berasa sulit gitu, belum sih Om. Mungkin karena kocok banget ya musuhnya. Kita lihat ntar mini bossnya seperti apa. Sebentar guys. Ini apa ya? Jadi perlu ditahan di bulan. Itu ke bawah ya, 15 meter di bawah. Oh, turun dari sini. Oh, bukan ini. Oh, ini nih. Yap. Musuh ini. Kasih. Itu banyak nih. Oke, silent kill nih. Usiro kara yukkuri da. Ini Portugis kan ya? Atau England ya? Uidi. Head off guys. Duh. Mana tuh suaranya? Masuk.
Biasanya gue explore ya, cari-cari gitu guys, tapi sekarang nggak salah. Ya karena pasti dia pakai tembak nih. Dia pakai tembak. Flag bisa kan? Coba sih. Nah kayak gitu guys. Keren. Bisa fire gitu ya. Pedangnya bisa deflect kayak itu ya. Wah keren. Dari gue yang mana sih? Headshot man. Gue punya American. Oh Amerika ya? American rifle. Ini kan equipment level 5. Gua level berapa? Level 1 masih belum bisa berarti ya. Koyokan nih, lewat mana nih? Pakai tembak gitu sih. Udah. Kadang ada musuhnya, ada temennya malah bingung gua. Larinya lupa lagi. Lupa lagi gua menang-menang. Di belakang lu kan. Yep. Dios. Pasti mini boss nih abis ini. Ini poin lagi nih. Selamat siang ya teman-teman semuanya, selamat sore. Terima kasih yang udah hadir. Gue lagi review Rise of the Ronin guys di PS5. So far so good ya, yang bilang grafiknya kayak PS2, PS3 itu bener-bener aduh, bohong sih guys. Serius, ini lebih bagus dari Wolong dan Neon nih. Langsung ini bos. Gue udah nyampe ke point. Captain Cabin Key. Oke. Okay. Oh, what? Use. Oh iya, bentar. Di sini kan bisa kayak ini aja poin. Ini nah level ya? Bukan, ini map-nya. Oh, gak first level. Oke.
langsung pilih. Kalian bisa pilih jadi cowok atau jadi cewek. Ini kembar, guys. Nanti habis buka saya akan review Dragon Dogma 2, teman-teman ya, ditunggu ya. Bos. So, sore Bro Vinky. Nah, ini ada Om siapa? Calvin ya? Halo, mat sore juga, Om. Terima kasih udah hadir di live stream saya. Salam kenal ya. Ini udah kenal ya, Om ya. Gua lupa atau teman di FB. Kono Nippon koso. Matthew Perry, sama namanya kayak di Friend. Kono kyodai na kujira ni mori o tsukitate. Assassin, gua jadi mobilnya pilih killer. Ini saya Samuel Jen. Oh iya iya, Bro Samuel yang di Facebook ya, teman Facebook ya. Oke, okay, thank you bro. Keren bro, Rise of the Ronin so far so good. Banyak teman-teman yang tanya gimana Upinki ya. Ini saya sekarang review, bagus sih, so far so good. Oke, boss guys. Tapi kayaknya ini bakal boss terus-terusnya ini. Kayaknya lari ntar, gak kasih koin. Oke, Twilight Mode. It good nih. Cuma kadang berdua agak sulit guys. Dia loncatnya kemana tadi? Cara ini. Launch itu, oh merah dulu baru loncat ke atas, baru itu baru di parry. Oke, okay, oke. Okay. Ah, gua tahu cepat. Oke. Okay. Lihat semua peri saya. Keren keren keren. Itu ada bom sih bisa di ini. Ah, yang terakhir. Berapa hit dia? Keren keren. Mana lo? Oh iya, gua mati deng, otomatis. Bener, gua harus hidupin. Keren keren keren. Gua kurang cepet nih. Keren bro, serius keren guys game ini, serius. Halo halo Bang Vicky. Nah ini ada Bro Adit ya. Wih, beli Ronin juga. Halo halo Bro Adit, thank you udah hadir mecore ya. Ini janji saya lawan penjajah gitu ya Bro Vicky. Gini Bro Samuel, persis kayak lu udah nonton film seri Shogun gak? Hiroyuki Sanada. Nah ini persis kayak gitu. Jadi setting timenya persis di situ sih. Gak bakal nyesel beli ini. Bener, gak bakal nyesel. Ini pakai blade-nya apa? Oh, katana tadi ya. Sama yang... apa tadi Om Reddy? Dual sword tadi. Oke okay, guys, boss time nih. Keren, keren, keren. Yes, nice. Ayo. Nice. Wah, bisa baca gerak aja dia, beda-beda. Nanti guys.
mati. Hei, keburu mati. Ah, mati beneran. Oh, ada ember. Mati guys. Keren. Maksud gue ini unpolished blade yang pas milih kayak jobnya apa? Oh, killer. Build-nya itu ya, kelasnya ya, killer, killer. Lari gua ngapain pakai R1 di perinya? Lari lagi guys. Gua ngeperinya R1 mulu. Kirain unpolished juga kayak gue. Enggak, gue pilih tadi yang pertama itu killer itu, bro. Fire penting banget tuh gue. Yo, bisa yo. Thank you, Bro Samuel. Yeah.
Itu ada tong merah buat apa ya bro, ada action button tuh. Iya buat ngeledakin dia ya bro Samuel ya. Itu bisa kayak dipancing lalu diledakin gitu biar gerak damage-nya lebih gede, tapi ya fokus ke ngelawan dianya itu. Itu ada pilihan tuh kalau main Twilight ya. Mau dirubah nggak? Bisa nih dirubah, nyerah atau gimana gitu ya. Enggak lah. Tetap Twilight guys. Let's go. Siang ya, mencuri teman-teman. Terima kasih yang udah hadir. Gua lagi main Rise of the Ronin Twilight Mode. Ini keren abis ya. Kayak gua too early terus ya. Kena lagi gua. Menanglah. Yes, menang lu. Lo. Yes. Wih, keren Blue Demon. Waduh. You kidding me, right? You kidding me, right? Matilah gua. Wah, salam. Kayaknya enggak disuruh matiin dulu ya. Oke, cerita ternyata, guys. Kayak tahu tanggung. Blue Demon. Keren. So far so good, mantul. Ronin yang bilang grafisnya jelek banget kayak PS2, PS3, keliru besar ya. Dan menurut saya lebih bagus ini dibanding Wolong sama Nio ya, di atasnya, jadi lebih halus, lebih bagus. Oke, hidup, take a second wishes. Oke, gua milih mana kan, ini buat yang cowok lah. Plus, artinya kalah ya. Oke lah, gue pasti jadi cowok ya. Are you sure? Jadi yang satunya udah gak bisa dipakai lagi kan? Jadi cewek. Iya, yep, gue dari awal cowok sih. Bar ini guys, Queen. Satunya mati berarti. Wow, ngorbanin ya, satunya lari ya. Wow, keren.
Kingpin, men. Pas tangannya, guys. Terpaksa lari dulu, belum saatnya, men. Kena tembak juga. Mantap. Guys, yang suka film Shogun-nya Hiroyuki Sanada ya, wajib main game ini. Sebagus itu memang. Tapi kalau kalian nggak suka Jepang-Jepangan ya, gue no comment sih. Settingnya masanya kayak di film Shogun itu ya. Jadi ada apa, orang bulenya juga, ada Portugis, ada samurai, ada Ronin, persis. Yang mimpin namanya juga sama tadi. Ini makamnya ya, jadi meninggal yang cewek dari kembarannya itu. Dikit lagi, gas om, terima kasih om Randy. Nice, thank you bro Samuel. Mantap om, thank you om Randy. BK, wajahnya masih ada. Untung enggak om. Kalau itu mati, balik lagi, aduh. Susah pak. Ini kasihan guys, ini dia ingat-ingat. Ini kan kembar ya. Orang tuanya udah di kill ya, dari kecil. Pas sendirian ya. Kembarannya udah koit. Mantap. Prolognya aja udah keren. Kemudian dia. Terima kasih ya, Bro Samuel, Om Randy, lalu Bro Radit ya, lalu tadi Om Arta, Om Tommy, Bro Sola ya, Om Ricky. Terima kasih udah hadir. Ntar lah, gue masih bacain chat nih. Nope. Yang penting di sini kuncinya sih Perry sih guys. Udah nih bisa. R1 ya, after an attack. Oh, shuriken, iya dia ninja sih. Keren sih. Ini kalau mau ganti ini, throw shuriken. Ganti senjata, ini. Katana, samurai. Head to the Bladesmith. Jadi kita ke Bladesmith location lagi, dibakar semua nih. Gak tahu tuh masih hidup atau enggak neneknya. Yuk gas, lari. Keren men, keren mungkin. Ya pokoknya kalian kalau udah mastering parry-nya sih enak sih mainnya. Jadi lebih mudah guys. Wah ini aku gak seneng. Gue paling gak suka sama Dogi ini guys. Dimanapun ya gue gak pernah suka sama Dogi. Yes, ini yang paling gua suka. Gua jadi fireman. Ah, hilang. Oke, keren juga ini. Push. Head off. Super. Ya, gimana ya? Kayak Ghost of Tsushima ya? Kayak Sekiro. Serius, guys. Keren. Oke. Hebat. Keren, gaya-gaya nusuknya, lepasinya kayak God, kayak Ghost of Tsushima. Tapi apa ya, kadang oh mati gue belum minum darah ya, sorry. Kadang kayak ini, kayak Sekiro. Nyalain dulu. Banyak musuhnya. Kaku. Gak bisa langsung ngetek-tek.
Mantap. Twilight mantap memang. Ayokan. Lawannya ninja keren. Ini udah nyalain belum sih ini tadi? Udah ya. Ganti pedang dah gua sekarang. Tanding satu-satu guys. Dia nyalain dulu ya. Yo. Kasih help dia. Baik sih. Cara melemparnya pakai apa? Nah, jangan tarik kayak gitu dia. Dia dipancing tuh. Ini loh. Banyak nih. Ayo, kaku.
Gue nggak tahu naikin weaponnya kayak belum bisa masih aneh. Dia keroyokan, nggak mau satu-satu men. Saat nyerangnya segala penjuru lagi. Yang merah itu paling creepy itu. Ini susah nih. Darah gua mau mati guys. Ya elah, itu depan ya. Oh bukan deh. Susah juga ya. Ya inilah Twilight. Lari aja deh. Lari dikejar gak ya? Dia keroyokan, gue males banget. Pasti kena kalau kayak gitu. Gila. Jadi kuncinya lu gak bisa dead shot. Jadi gak bisa dead shot tag guys, jadi harus parry memang cara itu ininya. Gak diharapin, parry memang. Dan satunya tadi ada satu di sini, tiga kan? Ayo.
keren nih. Kalau lagi fire gini sih mantap habis guys. Keren. Intinya sih Perry sih memang gini. Susah yang ini ya, elit dia. Mau mati dia, tapi susah men. Mati baik dari awal men. Nah, kayak bisa deh. Ada dua. I'm back on Vin, barusan beresin mandiin anak-anak. Oh iya, Om Marta. Gimana sama Sekiro pairnya enak? Sama ya, kurang lebih lah. Om Marta kayak Sekiro juga sih. Ya, tapi kalau main difficulty Twilight memang ya greget sih Om Marta. Susah sih memang. Harus perfect terus pairnya. Ini dua, men. Ya, game ini benar-benar mirip 3 game sih, guys. Sekiro, Nioh, dan Ghost of Tsushima ya. Tiga di blend jadi satu nih, di choose nih. Gue harus kemana dulu nih, susah. Skill ini dari belakang dulu ya. Nah, tunggu dia muter dulu tuh. Lihat, soalnya kalau mati balik dari awal men, susah. Nah, gambarnya bagusan ini jauh sama Sekiro ya, sama Nioh juga bagusan ini ya, lebih bagus ini Om Marta. Saya nggak ngomong jauh, tapi yang pasti ini lebih bagus dibanding Nioh dan bolong sih, blok ya. Makanya nggak habis pikir yang katanya kayak grafik PS2 itu gimana ya. Makanya mending beli mainin dulu deh, baru tahu beneran. Kalau kita yang udah main sendiri baru ngerti gitu loh. So far bagus guys. Kalau kalian suka Jepang-Jepangan, suka Sekiro, suka Ghost of Tsushima, wajib beli sih. Gak ada alasan untuk menghindari game ini ya, untuk ngelewatin Rise of the Ronin nih. Karena memang bagus sih game ini.
kuat nih kayaknya. Maaf. Ada tuh di dalam banyak ya. Satu doang? Oh, sama Dogi ya. Jadi pancing bisa lah. Sama Nio juga, ya kalau sama Ghost of Tsushima memang kalah. Iya benar, kayak tadi kata Om Sola itu, Om Marta. Keren tapi Om Vin ini Ronin multiple ending apa? Nah itu kalau ending gua nggak tahu, Marta baru main juga sih. Tapi kalau ditanya worth it to buy, yep, absolutely worth it ya. Ada jauh. Yang satu apa ni tu? Oh, ya tu sih. Ini kita akan isi yang keras ya. Nice, what a finish guys. Keren finish, finishingnya keren Om Marta. Mantap ya. Bisa loncat kan? Tuh. Bisa naik ke atas juga. Keren gak? Saya kiru banget. Gokil game ini. Kayak saya kiru tuh. Naik ke atas gitu. Harinya gula cok. Oh oh. Hati-hati nih. Ini musuh nih pas ini. Rajin-rajin pencet R3 guys. Ngelock ke musuhnya guys. Gak mungkin segede ini gak ada musuh. Jembatan nih. Yo. Nah, ini nyala dulu ya, finally guys, jadi gua mati gak baik dari awal lagi. Nice. Udah langsung ya, itu diajar gurunya terus. Nice. Wih, banyak banget men. Tetap ada lagi satu. Nice. Yo. Gila dari dua men. Nice. Phew. Finally ganjar di toilet nih. Katanya sih multiple ending, banyak endingnya ya Bro Radit ya. Gua gak tahu karena baru main juga, gak lihat Google ya, blind playthrough. Halo Vinky, apa kabar? Keren kali gamenya, Epic Gaming Om. Nah ini Coffee Gamers, aduh gua lupa lagi nih. Ini Om Reda atau Om siapa Om? Maaf ya Om ya, gua beneran ada pikunnya Om.
Terima kasih Om, selamat sore ya. Terima kasih udah hadir di live stream saya lagi nge-review Rise of the Ronin Om. So far bagus sih game-nya. Loh, gua gak baca nih, total mau fight nih. Yang bener aja, serius nih mau fight sama gurunya sendiri. Yo, gua gak baca tadi, apaan tadi ya? Kan gurunya sendiri kan? Kalah lah gua. Mada-mada yo. この技、死が誰かも忘れたか。ねえ、先生。No, Yo, get good, yo. Gua kalau dia gitu, gua nggak tahu. Kasian tapi ini gurunya gimana nih? Gua tadi nggak baca chatnya dari waktu baca chatnya temen-temen ya. Waduh sensei man. Mulai kecil lo ditolong sama ini nenek ini. Totome wo sasenu to wa aikawarazu amai. You always were so good smooth man. Hirotta toki kara marute. Yo ya, mulai kecil kan diselamatin sama nenek-nenek ini. Bagus sih, story-nya bagus, so far bagus. Kayak film Shogun, guys. Ningoy, guys. Kasian. Ini kebarannya si cewek udah meninggal. Sekarang gurunya. Washi wa katawari o nakushita ano toki kara 半身を失った痛みとともに生きてきた. Harusnya ada pilihan lagi di atas walet, lancar-lancar aja. Waduh. Salah. Susah bro, salah. Namanya. Bagus sih pro so far so good. Beneran bikin melek, guys. Mantap nih kabuburitnya nih. Zaman lagi ya. Belum juga puasa. Dia no, tadi lawan si bule. Si bule Om Arta, orang Portugis atau orang Inggris tuh. Jadi nyelamatin ini, lakonnya ini. Dapat. Keren katanya gurunya. Mantap men, samut. Shogun. Tutup es nih. Keren Om Arta. Sakura. Skoy. Keren. Sampai musim gugur guys. Musiknya, gambarnya, grafiknya bagus guys. Itu lu yang ngatur, mati pun lu yang ngatur ya. Yes.
of the Ronin guys, tadi prolog tuh, sekarang main tuh. Woi. Dapat my first trophy guys. I got my first trophy flying the nest. Yokohama guys, 1858. Lihatin nih grafisnya nih. Katanya kan jelek. Musiknya juga keren. Ini gua pakai ray tracing guys. Keren keren. Gua bisa nggak terbang itu gimana caranya ya? Ini kayaknya udah masuk open world-nya. Ya bener, udah kelihatan nih gede banget Bro Sola. Tapi ini gue pakai set ray tracing on, masih playable, masih enak banget sih. Kalau performance gue bakalan 60 fps lebih ya. Ini udah masuk open world-nya sih, gede banget coy. Gimana tanggapan lu Bro Sola so far Rise of the Ronin ini? Lu ngapain main bro? Keren jir. Masukin tadi gimana? Oke, oh itu ganti. Kalau masukin ini, mana tadi masukinnya? Gua lupa lagi. Kalau jurusnya oh, tuh ya, ada dua tuh. Gua lupa pencet dari tadi. Dari tadi gua gak pakai jurus ternyata. Masukinnya gimana sih, lupa lagi. R2, no, itu buat grapple. Ini ganti senjata kan. Ya, gua buang percuma. Gua lupa lagi masukinnya. Wow, mahal banget game-game baru sekarang udah cerita. Bagus berusaha beneran. Kayak kena story-nya juga gua mengena sih bro. Kayaknya sih pingin ngeplatin juga nih game Get Good ini. Bentar, masukinnya pencet apa tadi ya, lupa gua. On immersive functional immersive. Oh ini fine. Oke, lu bisa langsung gini mapnya langsung. Mapnya seberapa gede nih? Segini nih. Gede ini. Widih bro, ini mapnya bro, gede banget bro. Gue masih di sini men, penuhnya mantap nih. Ntar gue mau tutup mood. Ingin beli baju di mana ya bro ya? Ingin ganti baju si custom. Keren kan? Oh bisa langsung save ya? Save-nya manual bro. Yo, yep, save. Oke.
Oke. Iya, manual guys, save-nya ya guys. Paling enak kalau PS5 save-nya cepet banget. Wah. Ntar gua masukinnya ini loh, panjat apaan sih? Oke. Itu bisa pakai nih. Masuk lagi. Ya. Udah lupa guys masukinnya pencet apaan. Gak ada kuda nih. Belum ya, belum ketemu nih. Siapa nih? Oi, soko no okada.旅のお方ですか。この先の村に行くのはお勧めしませんよ。野党どもが根城にしているようで。わざわざ商いに来たんですが、ここで難儀してるわけです。関所も近いってのにお役人は何をしているのやら。もし行かれるのならこれを差し上げますよ。練習の気をそらす程度のものですがね。 Oke, gue dapat apa itu? Itu Yokohama ya. Yang satunya nggak tahu kemana tuh. Itu masih jauh tuh guys. Terus ini. Ada small village. Waduh, ada musuh lagi nih. Waduh. Oh, ini lari dia nih. Wah, pada lari kenapa ya? Ini ya musuhnya, mana nih? Keren grafisnya apa katanya jelek nih, jelek dari Hong Kong. Bagus balik. Serius Ronin grafisnya mantap. Nah, ini ada Bro Kurniawan nih absen. Halo, halo Bro Kurniawan. Terima kasih udah hadir ya, mencuri ya.
sembari ngabuburit nih, sembari menunggu buka puasa. Dari tadi review Ronin seru bro, bagus gamenya, nagih. Gue pakai ray tracing nih, keren. Sadis balik. Oh, meter. Kuat tuh yang pakai topi tuh. Belum gue baca gerakannya. Ya kayak gini aja kayak Ghost of Tsushima. Sekiro, Nioh, Ghost of Tsushima guys. 3 game Blenden 1. Fair off. Gor. Ini serem yang tadi pakai topi tuh. Masih buat silent ini bisa. Nah, bisa. Gua bisa. Ketahuan. Oh, gak bisa, masih ada musuh yang selin. Amanda. Itu souls like ya, Om. Benar banget, Bro. Keren barusan tuh Om yang jam attack. Ya. Finishing tadi yang jam attack itu ya.
Bener, ini game ya kayak Nioh, kayak Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima kayak Sekiro, bro, Kurniawan. Oke. Udah aman deh. Kenapa dia pakai? Bukannya mana, men? Biksu nih. Oh, gua punya. Yes, gua bisa naik nih. Mantap. Naik nih, keren. Gede banget tempatnya. Gue masih di sini ya, suruh ke sini kan. Nyoponnya apa? Lalu gue. いいじゃん。差し上げた当局役に立ったでしょ。他にもありますから見ていってください。いらっしゃいませ。 Eh, jual baju ya? いかがいたしましょう。 Jual darah. またどうぞ. Coba lagi yang lihat. Kyo tsuken ko. Dorong beneran tuh. Osuru ni dana. いらっしゃいませ. Saya kira persis. Apaan om, Live Dragon Dogma 2? Ah, habis buka! Insya Allah, habis buka nanti ya. Bro, udah jauh main Dogma, bro, Kurniawan. Ini ada cewek. Hawaii. 村の復興のために商いを再開したいのですが、隠れている間に蓄えはほとんど奪われてしまいました。あの薬の材料を探してきていただけないでしょうか。このままでは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 。このまま
ini apaan tuh si Buddha tadi? Buddha kan bisa dipanggil ya. Ya, gue harus balik ke kuda nih. Oh, mau ganti baju sih, tapi belum tahu caranya. Mana kuda gue, mana? Nah, bisa. Lah, cepet. Mana nih, jurusannya? Salah. Gas. Wah, minggir, minggir, tabrak ya. Jualan baju gak? Cewek lagi. Tembak mati enggak ya? Jangan dah. Go. Gini aja semua pada heboh ya, katanya Rise of the Ronin grafisnya jelek kayak PS3, PS2. Bagus paling. Ya jangan dianggap bagus banget gitu, tapi ya bagus, lumayan bagus lah. Grafiknya udah keren nih. Gak ada kotak-kotak atau apa enggak lah. Enggak sih. Wah, keliru lagi. Sip. Nah. Sip.
lewat ini dong. Keren paling. Rise of the Ronin. Ceritanya juga bagus. Coba lihat nanti di Yokohama-nya kotanya itu kan. Ya. Ke Yokohama. Ya benar banget. Bro Sola dan Bro Kurniawan, bentar gua masih nyantai-nyantai gitu. Ini foto-foto juga. Ini kan merah itu kan yang dituju kan. Oh bukan ya. Ini apaan nih, Bro Kurniawan, public order. Yokohama-nya. Oh iya, sorry guys, ini ternyata. Nah, dikasih. Ini bisa enggak sih? Tinggal aktif juga sih. Clear saja. Balik lagi. Nih. Ghost of Tsushima juga gas keren harusnya cakep. Ya bener ya ini. Oh berarti yang tadi udah bener terus nih. Yep, bener lurus terus. Ini ada ini ada musuh lagi. Ya benar. Musuh lagi nih. Ada suara dogi. Ini om tadi balas gue. Oh iya, gue nggak bisa lihat wi. Ah bro, Kurniawan, nggak apa-apa bro. Ntar gue lihat ya. Ada kapal tuh. Ini di main juga. Mati nggak sih? Gua kan bisa renang. Tuh ada kapal tuh, renang kapal tuh ada musuh ya. Keren, open world beneran nih, keren. Lanjut atas. Nah, bentar, turun dulu nih. Yang lain nih. Oh, bukan ya, gak bisa. Bisa nggak sih? Waypoint bukan. Kita fight. Let's go. Okay.
Oke, ada acak. Gak pas. Nice. Yo yo. Hey, kok bisa naik atas? Waduh, pencet dua kali. Ini gimana caranya? R1. Oh, kayak gitu, guys. Oh, di-lock dulu, guys. Selin. Gua juga punya, men. Kayak gitu caranya. Ini yang masih stay siapa nih teman-teman? Bro Kurniawan, iya ya, Bro Sola, sama siapa lagi nih? Udah lagi nih. Yo. Serem banget tuh. Gue masih gak bisa ngapalin gerakannya dia. Wifi balik. Lucu tapi serem. Kita setek aja deh. Onom, terima kasih Bro Kurniawan ya. Ini kayak Ghost of Tsushima kalau kayak gini nguasa-nguasainya. Itu yang pakai ya, ini sakit juga ya. Iya, Bro Kurniawan ngeselin tuh. Masih nyimak Om, terima kasih Bro Sola. Wajib nih Bro Sola. Kan seneng banget sama Jin Sakai nih, wajib main nih Bro. Jangan lama-lama Bro Sola, wajib beli nih, wajib main nih. Kenal lu kan, gua kenal lu dulu waktu lu ini ya, waktu gua live streaming Jin Sakai kan ya, buat Ghost of Tsushima. Keren. Kudanya cepet banget.
ya, deket ya. Tinggal lurus doang. Gas. Yes. Apa ini? Kalau cewek. Yokohama aman ya, ini aman. So, oh udah nyampe ya, udah nyampe guys. Kalahin dulu deh. Gas 20 meter. Siapa nih? Oh check it out guys. 通行手形を改める. I don't have one. Gua enggak punya izin ya. Tegata no nai mono o tousu wake ni wa ikan. Duh, enggak boleh masuk, guys. Where can I get all of one? Will some money? Enggak lah, gua enggak mau nyogok lah. Gimana caranya dapat izinnya? Kalau lo ni wa aite suru hima wa nai. Chikaku no mura de tazuneru ga yoi. Galak amat. Cek. Bakal gua platin nih game ini, teman-teman. Ya keren aja gitu. Ya kayaknya memang mirip God-nya lumayan gitu, mirip Jin Sakai-nya. Ghost of Tsushima. Kayak start dia zaman gua main Ghost of Tsushima setahun yang lalu. Bisa di-crafting gitu. Siapin semua. Tendang nih. Ngomong sama siapa? Oh kayaknya ngomong lagi, sekali lagi ya. Tsukou tegata wa aratameru. Oh mungkin suruh bayar itu ya. Tegata no nai mono o tousu wake ni wa ikan. Coba deh, coba guys. Nan no mane da? Yokohama ni hairareta ii tairou yori keibi o genjuu ni seyo to no otashi da. Waduh, marah nih. Suru nara kiri suteru zo. Berarti gak bisa nih. Onushi no yo naro. Mau masuk sini kan? Emang bisa nyerang. Bisa men. Jir. Bisa nyerang. Udah bisa masuk gak? Gak bisa ya, itu. Iya yeah, pergi dah. Aman gak sih? Gejal gak sih? Ternyata bisa nyerang ya. Ya, udah aman nih. Phew. Ngomong siapa sih? Oh, ini ke sini, guys. The bridge head to the village. Yuk. Yap, lurus doang. Ya. Udah deket man. Udah 5. Udah sih naik. Udah gak musuh man. Oh ya. Si ini sih, bukan ini sih. Ngelewatin ini guys, biarin lah.
tahu. Hey, stamina gua habis. Waduh. Oke, guys. Ya, mesti ngeselin. Kenapa dia kelepon? Ya elah, jatuh lagi gua. Mantap. Ini dah gua habisin. Apain lu pergi? Get over here. Baik. Pencet lagi. Belum mati dia. Nice. Udahnya nyangsang mulu. Gua di sini. Yep. Benar kan? Ya kebablas, guys. Mana sih Yoko? Yoko Hama to Village dulu ya. Tuh. Oh ya ini ya. Kalau kayaknya nggak ngotak yang mana-mana. Satu bukan bayuan. Bentar guys. Mau naik ke atas gimana? Mana nih musuhnya nih? Nah itu dia. Ada lagi. Iya. Salah. Bentar guys. Darah gua habis nih guys, tinggal dikit nih. Waduh, gua butuh darah. Ya memang di situ sih tempatnya. 25 meter lagi tapi yang jaga ketat balik. Nah, pelan-pelan. Lo
itu dia. Udah lah sebentar. Mau dia nggak tahu. Dia periksa ya, dia tahu. Nampetin ini dulu ya. Bagus teman-teman. So far Rise of the Ronin ini keren gini. Kabur cari heal dulu gak bisa om. Bisa sih bro, tapi udah nanggung sih bro Kurniawan, makanya langsung aja gue tinggal satu kan musuhnya tadi, good aja gitu, walaupun agak ngeri-ngeri sedap ya. Nah ini loh ke sini ternyata, tempat tua nih. Okage de inochi biroi shita wae, jingoku ni hotoke to wa kono koto ja. Who were they? Thank you Yusumalep, okay, and who are you? Ini dulu deh. Siapa mereka? Bandit ya. Ikinari mura o osoi yotte mattaku hidoi yatsura ja. Anta no okage de minna mo modotte kita. Kore de nantoka mura mo tate naoseru jaro. Oh, sou ja. Mura o sukutte moratta rei. Nah, ini bisa kayaknya biar kita bisa masuk. Jitsuwa oka no ue no dokutsu ni zoku domo ga ubatta mono o tamekondoru. Soko ni ikeba 何か一つぐらいあんたの気に入るものがあるかもしれん。どうじゃ。Gimana nih? Understood I go. Gimana nih Bro Kurniawan, Bro Sola? Mending dia mau kayak ini set mission berarti ya, atau langsung aja ngomong to the point mau ke Yokohama atau tolong anterin ke sono. Dua ini pilihannya. Tapi ada item ini ya, berarti ada item bagus nih kayaknya nih. Bingung nih. Ini langsung ke Yokohama. Atau gue mau ambil ini ya. Gak apa-apa lah biar, tapi gue udah bantuin sih. Ini make finally so something. Gak apa-apa lah. Anta mo okata. 関所を通れず難儀しとったんじゃろ。なあ、だ permit tuh. そのため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 main. Yeah.
Jono. Orang lagi tuh dikeroyok tuh. Ya, why not? Get over here! Kan kalah gua kalau kombinasi. Aduh, gak kelihatan lagi. Miri. Sini ya. Koyokan. Koyokan malas gua. Ya tadi kalau siapa ya? Why? Udah. Oh, ini cape-nya kan. Itu kan my turn now. Yes, don't mess with Ronin. Masuk ke cave guys, tunggu. Ada suara. Udah musuh gak sih? Aku keluar makan dulu om, udah buka. Oh iya iya, Mat berbuka puasa ya, bro Kurniawan ya. Monggo monggo bro, see you later. Terima kasih ya, thank you thank you. Wah bentar lagi nih siap-siap nih. Mau bantu yang mana ya? Bawakan guys. Oh itu ada. Ya elah. Semuanya menyerang gua ya. Gak kelihatan gua gila. Lulu. Tiga lah kawan. Oh, iya tuh juga Roninnya juga musuh ya, Bay. Berarti. Sini gua, guys. Oke lah, teman-teman, gua save dulu ya. Gua off dulu, guys. Keren nih game-nya, so far so good. Yep, nanti abis buka saya akan live streaming-kan Dragon Dogma 2 ya. Itu gua, teman-teman ya. Terima kasih buat yang udah hadir. Tadi ada Bro Kurniawan, Bro Sola, lalu ada siapa tadi ya? Bro Radit ya, lalu Cafe Gamers ya, thank you. Om Marta, thank you. Om Randy, terima kasih. Bro Samuel, thank you. Siapa lagi tadi? Om Tommy ya, Om Ricky juga, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, guys. Sehat-sehat selalu ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.